Okey, bersua kembali. Hari ini kita nak tunjukkan cara-cara nak pasang relay pada starter. Tujuan sebenar pasang relay ni adalah untuk menguatkan api yang dihantar kepada starter. Biasanya kalau pasang relay starternya, apabila kita start tu, sekali-sekala ada sangkut, ada tu tak sangkut. Kita try cuba cara ni, mungkin akan menjadikan starter anda start macam biasa. Itulah tujuan pemasangan relay ini. Untuk starter baru pun tak ada masalah untuk pasang, lagi bagus. Untuk biasanya terjadi pada kereta-kereta lama, yang tahun lama sikit, pasal mungkin wire dia tu dah tidak kuat untuk menghantar api ke starter. Ataupun mungkin disebabkan oleh masalah starter itu sendiri, iaitu dia punya kabel ataupun fungsi dia dah tidak kuat lagi. Tu je lah tujuan kita pasang relay ni. Salah satu tip. Okey, relay ni hanya harga RM10 saja kalau model Bosch ni. Okey, untuk wire dia ni pun ada jual, dia jual suku-suku. Jadi yang wire ni, ni wire ni RM10, dan dia punya relay pun RM10. Jadi RM20 saja. Kalau anda DIY sendiri, bermakna kos hanya RM20. Kalau super main, bergantung kepada upah dia lah. Okey, relay ni ada 5 kaki. Okey, kita tengok. Yang dia tulis nombor 87 30 85 86. Ni 86. Okay, nampak tak? 86 30. Tu. Okay, untuk kaki 87 ni biasanya akan menghantar api kepada starter. Ni. Kalau 86 biasanya wayar untuk wayar body. Kita tap pada body ataupun pada grounding ataupun wayar negatif. Untuk 85 ni, kaki 85 kebiasaannya kita guna menerima api daripada switch dalam. Ni macam 30 ni, kaki nombor 30 ni, ya, kaki nombor 30 kebiasaannya api daripada bateri, itu api positif. Ni kita letak direct kepada kepala bateri ataupun kepada punca positif. Ni. Okey, relay pula ni gila murah ni. Ni relay Cina punya. Relay ni banyak jenis, banyak rupa. Okey, ni yang model ni ada LED, iaitu akan menyala. Okey. Dan ni ni relay model Bosch. Ni. Bosch. Kedudukan kakinya sama. Ni sama saja kedudukan kaki dia. Okey. Sekarang kita nak tunjukkan dua cara untuk tambah relay starter. Okey, kita buka dia punya cleaner dahulu. Buka skru 10. Macam biasalah. Ikut arah jam. Lawan arah jam. Silap. Okey.
dan cabut soket. Kemudian kita tarik dia punya ni. Okey, kemudian dia tarik tadi ni. Okey, sekarang kita boleh keluarkan. Okey, untuk wira ni kita perlu cari wire starter. Ni wire starter untuk wira. Okey, wire berwarna hitam kuning. Ini dia punya soket. Okey. Ini untuk cara yang pertama ya. Okey, untuk kita kena pasti sama ada ini adalah wire starter ataupun tidak. Okey, kita akan gunakan test light. Okey, kita gunakan test light ini untuk check sama ada wire tadi wire starter ataupun tidak. Kita check dengan menggunakan test light untuk check api dia. Okey. Caranya macam ni. Kita terkapik dekat body. Okey, kemudian kita buka soket ni. Kita buka soket ni. Kita ambil kepala ni. Dan kita masukkan test light tadi ke dalam kepala ni. Ni untuk cek api. Ni dalam ni. Okey, kita buat macam tu. Dan sekarang kita cuba start engine. Okey, sekarang kita onkan switch. Okey. Okey, kemudian kita lihat. Nanti kita on switch, kita tengok. Sekarang lampu api sudah dihantar. Itu bermakna wire tersebut adalah wire starter. Okey. Okey, ini pula orang panggil kalau pergi kedai minta dia wire relay starter. Ini wire relay starter. Dia dah siap dengan soket, kepala semua dah siap. Okey. Macam ni. Okey, ni nampak wayar ni lagi mudah sebab pergi kedai dia dah bagi. Contohnya wayar hitam ni biasanya wayar body. Okey, hitam ni wayar body. Okey. Yang merah ni wayar bateri. Okey, yang biru tu wayar terima api daripada switch. Dan wayar warna kuning ni wire untuk hantar api kepada starter. Okey. Kita akan tunjukkan cara nak pasang wire ni. Okey, baik. Okey, masa saya cakap tadi ni wire biru ni wire terima api daripada switch untuk dihantar ke starter. Okey, kita masukkan kat sini. Okey, untuk wire warna kuning ni kita masukkan pada soket ni. Okey, soket ni soket untuk menghantar api kepada starter. Okey, kita masukkan dua ni. Dah kita dah masukkan dua wire ni. Okey, kemudian wire ni kita perlu letak kepada positif sebab wire ni biasanya wire positif ataupun wire api ya. Kita letak kepada kepala positif. Ni kita ikat kat sini. Okey. Kita ikat kat sini. Okey. Okey, untuk wayar hitam ni kita tap dekat negatif pada bateri ataupun pada bahagian body kat sini pun boleh. Dekat sini pun boleh. Tu. Asal mana-mana lah. Asalkan negatif. Kalau nak mudah, kita tag dekat ni je. Dekat negatif. Bateri. Okey. Okey, kita dah tag kat sini. Dan kemudian kita masukkan relay pada ni. Pada bahagian ni. Okey. Sekarang kita sudah pasang relay. Dan kita cuba start. Sama ada
berfungsi ataupun tidak. Okey, sekarang kita cuba start ya. Okey, sekarang sudah berjaya. Ini sudah pun boleh start. Ini bermakna pemasangan kita sudah berjaya. Itu sajalah untuk hari ini. Cara-cara nak pasang relay pada Wira. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan bolehlah komen dekat bawah. Itu saja untuk hari ini.